menikmati kehidupan selama lebaran dan selamat untuk pengamanan di wartawan Melintok Pos dan juga Triburata News Mandailing Natal. Baru saja apel kesiapan antisipasi pengamanan malam takbiran oleh Kapolres Mandailing Natal. Yang ingin kami tanyakan kepada Pak Bupati adalah akhir-akhir ini Kabupaten Mandailing Natal melonjak COVID-19. Sudah sampai 32 orang kemarin. Dua hari yang lalu 32, hari Rabu 27, dan hari ini, per hari ini ada 23 orang lagi. Langkah apa yang dibuat oleh pemerintah Mandailing Natal? Karena kami melihat Pemda Mandailing Natal sepertinya kurang berbuat terhadap daripada COVID-19 ini. Di malam Idul Fitri ini, kami yakin masyarakat Kabupaten Mandailing Natal, walaupun tadi kita sudah apel, akan berbondong-bondong untuk melakukan pawai takbiran, walaupun itu sudah diimbau dari masjid. Tapi kami tidak yakin pasti akan banyak masyarakat ini. Langkah apa yang akan dibuat oleh Bupati Mandailing Natal atau Pemda Mandailing Natal mengantisipasi daripada COVID-19 ini, dan juga seperti yang disampaikan oleh Pak Kapolres tadi, mewanti-wanti ataupun memberikan humanis kepada masyarakat untuk melakukan antisipasi daripada supaya jangan ada lagi takbir keliling. Dari Pemda sendiri bagaimana, Pak? Terima kasih Bapak dari Pers, bahwa apa yang Bapak maksudkan tadi sudah dimaksudkan. Apa langkah Pemda dalam hal mengantisipasi adanya lonjakan COVID-19 di Mandailing Natal ini kaitan dengan takbiran dan lebaran itu? Sebagaimana disampaikan juga tadi oleh Pak Kapolres, Pemda ini kan bersinergi untuk melakukan berbagai langkah antisipasi terhadap masyarakat atas apa yang sudah disampaikan pembatasan kegiatan masyarakat ini. Sebenarnya bukan lengah pemerintah daerah, tetapi ya namanya langkah-langkah ini kita lakukan seperti memberikan informasi-informasi pada masyarakat, maka dalam bentuk surat, dalam bentuk imbauan dan lain sebagainya. Kemudian terus memproaktifkan ini satgas-satgas di seluruh desa kelurahan. Sejak beberapa hari kemarin ini kita sudah surati dengan surat bupati supaya satgas-satgas COVID, penanganan COVID di seluruh desa kelurahan, supaya lebih proaktif lagi untuk melakukan pendataan, melakukan ini deteksi terhadap keluar masuknya tamu. Karena sekalipun sudah dihimbau oleh pemerintah tanggal sekian itu, tanggal 6 sampai dengan 17, tidak diperkenankan lagi mudik, tetapi mereka selalu curi start ini. Saudara kami dari Pers, yang mereka melakukan curi start sebelum tanggal 6. Nah, ini kadang-kadang yang kita khawatirkan ada sedikit membawa ini penyebaran ini ke Mandailing Natal ini. Sehingga ada asumsinya kenaikan atau lonjakan yang kita maksud mencapai 32 pada hari ini juga dimungkinkan dari pendatang-pendatang yang dari luar daerah. Namun dalam berbagai kegiatan masyarakat menyambut lebaran ini maupun barangkali nanti kenaikan Isa Al-Masih, kita sudah betul bersinergi dengan pihak keamanan. Pertama Polres Madinah ini, pertama untuk terus melakukan edukasi kepada masyarakat
berbagai titik-titik atau pos-pos yang telah ditentukan oleh baik Polres maupun Pemda, dengan memperdayakan seluruh aparat ini, Satpol PP, untuk terus melakukan himbauan, melakukan edukasi, penyampaian-penyampaian informasi pada masyarakat ini. Oke, Pak. Nah, begitu kira-kira gambarannya. Pak Bupati, saya berani jamin, walaupun depan ke Polres dengan dan di mari, saya berani jamin sekarang saja di pusat penyapuan ini, 98% itu masyarakat tidak memakai masker. Saya berani jamin itu. Apalagi nanti malam. Ini langkah apa yang akan dibuat oleh pemerintah Mandailing Natal mengantisipasi ini? Mengantisipasi lonjakan masyarakat. Iya, yang tidak memakai masker lah, yang kira-kira apa, Pak? Progres ini. Sebenarnya, saudara kami dari PS, yang tak henti-hentinya kita lakukan sosialisasi. Supaya masker ini, minimal masker, dalam hal progres ini, minimal masker tetap dipakai. Supaya menjadi terbiasa. Tapi karakter Madinah kan kita sudah tahu betul juga. Kita bagaimanapun dari berbagai pihak, terutama Forkopimda ini memberikan ini pemberitahuan, pemberitahuan. Namun demikian kita tidak akan bosan ini menyampaikan ini, mengedukasi masyarakat ini melalui lurahnya, melalui kepala desa, melalui ini. Petugas-petugas pasar dan lain-lain sebagainya. Itu kira-kira. Oke, sedikit Pak Kapolres, himbauan kepada masyarakat Mandailing Natal, walaupun tadi sih sudah ada apelnya, himbauan khusus masyarakat Mandailing Natal malam takbiran. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Polres Mandailing Natal mengucapkan selamat menyambut 1 Syawal 1441 Hijriah. Menyambut hari yang bergembira itu, kami mengimbau kepada masyarakat agar beraktivitas secara normal. Marilah kita patuhi himbauan pemerintah. Contoh, tidak melakukan takbir keliling, dilakukan di tempat-tempat ibadah saja, karena itu adalah himbauan untuk dalam rangka kita menghindari penyebaran virus corona. Kemudian kedua, tetap patuhi protokol kesehatan di semua aktivitas. Agar apa? Agar kita sama-sama punya peran dalam rangka memutus mata rantai penyebaran virus corona. Tanpa peran masyarakat, tanpa peran serta masyarakat, mustahil pemerintah dapat menanggulangi itu. Ini adalah masalah kita bersama. Jadi perlu peran kita bersama. Itu. Kalau ada nanti yang takbiran keliling juga, Pak Kapolres, bagaimana antisipasi yang dibuat terhadap masyarakat kita ini? Ya, nanti akan kita hentikan dan kemudian akan kita himbau supaya tidak melanjutkan kegiatannya. Ya, mudah-mudahan mereka dapat paham lah. Oke, terima kasih. Personil yang diturunkan di pengamanan antisipasi daripada malam takbiran atau malam Idul Fitri ini, berapa orang, Komandan? Ya, total seluruhan 178 personil. TNI dan Polri ada di, kita plotting di 18 titik. 18 titik. Ya. Itu sekitar Kota Panyabungan atau seluruh Mandailing Natal? Kota Komandan? Panyabungan. Kota kemudian Panyabungan untuk ya. Seluruh Mandailing Natal, masing-masing polsek juga melakukan pengamanan di titik-titik yang perlu kita melakukan pelayanan masyarakat. Oke, okay, terima kasih. Jangan lupa subscribe Malintang Pos, komen, like, dan bunyikan lonceng merah.